peninjauan lapangan terhadap beberapa proyek pemerintah yang ada di Tarakan, Gubernur Kalimantan Utara Dr. Haji Irianto Lamri bersama beberapa kepala OPD terkait kembali melakukan hal yang sama di Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Lokasi pembangunan embung, di mana tahun ini memasuki tahap kedua pembangunan dengan alokasi anggaran senilai 22,5 miliar dari APBN. Embung ini juga nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengendalian banjir, irigasi, pemenuhan bahan baku air, dan juga menjadi objek wisata Pulau Bunyu. Selain itu, Gubernur juga meninjau lokasi pembangunan jalan lingkar, di mana jalan ini dibangun melalui APBD Pemprov Kaltara. Dari tahun 2016 sampai 2018, kita membina Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan hingga selesai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada hasil hitungan apresial, Pak. Dari 5 miliar itu enggak semua yang dipakai, Pak. Ini jalan ini kalau anu lama. Sebelum kembali ke Tarakan, rombongan kembali meninjau Sungai Buaya, di mana sungai ini rencananya akan dilakukan normalisasi dengan menggunakan anggaran sekitar 35 miliar untuk dilakukan pengerukan dan kegiatan lainnya. Sungainya ini lurus gini ya? Sungainya begini, Pak. Gubernur Kalimantan Utara juga menyempatkan waktunya meninjau lokasi calon dermaga atau pelabuhan Pulau Bunyu. Studi kelayakan sudah dilakukan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara. Tahun depan akan dimulai studi AMDAL. Jika tahap perencana telah clear, termasuk studi AMDAL dan lainnya, pembangunan dermaga bisa dimulai. Gubernur juga sudah melakukan komunikasi ke Kementerian Perhubungan agar bisa mensupport pendanaan untuk pembangunan di pelabuhan di Pulau Bunyu. Tak hanya itu, Gubernur Kalimantan Utara juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bunyu yang telah menjaga ketentraman dan keamanan wilayah sehingga para investor yang ada di daerah tersebut bisa nyaman dan menjalankan aktivitasnya.